Okay, geng, assalamualaikum. Hari ni kita tengok aku buat review makan kondok pula. Hai geng, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam aku punya channel, Intan Azmi Channel. Nampaknya macam aku ni makin suka untuk buat food review. Hari ni aku on the way balik daripada office tadi. Aku ada singgah beli kondok. Macam ni. Kat sini aku ada 5 flavor. Jom kita tengok macam mana aku makan. Alright. Untuk first flavor, yang ni, okay, yang ni jumbo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cheese. First bite. Sos aku minta dia tak letak banyak sangat. Mayonis dengan tak tahu yang color kuning ni sos apa. Cheese kot. Mayonis dengan cheese ni tak banyak. Aku tak mungkin melebihkan semua. So ni aku nak try jambu yang tak pedas. Dia lekut. Dia tak pedas. Dia punya portion memang puas hati lah. Aku tak tahu kat mana dia punya sausage. Sumpah. Nice. Okay. Kalau portion ni banyak, aku tak boleh isi. Impossible untuk aku habiskan. Okay. Jumbo. Dengan tak pedas. Okay. Ini pula. Yang ni full cheese. Satu lagi original.
Okay, so aku try yang original dulu. Ini kecil sikit. Tadi jambu. Banyak ah. Dia besar ah. So yang ni yang original. Buka juga. Ini macam pedah-pedah sikit. Kau sebab sosnya tak pasti. Ini agak pedas sikit. Ini pula. Ini full cheese. Ini tak ada sausage lah. Aku tak tahu cina apa ni boh. Sedap. Muah. Cheese semua, all the way. Daripada atas sampai dalam, sampai bawah. Akak tua cakap. So. Memang kenyang lah. Okay. Full cheese dengan original yang tadi lah. Okay, yang ni akak tu cakap memang banyak orang suka. Orang suka beli full cheese coklat. Aku nampak akak tu dia letak coklat ni. Dia terliuk lah. Jeng jeng jeng. Cheese sedap. This is the real one. I mean, tadi pun sedap juga. Sebab rasa dia lebih kurang kot. Sebab macam ada yang pedas, yang tak pedas. Ada yang cheese dengan ni, itu biasa dia. Tapi yang ni, memang betul lah. Aku ada cakap yang ni memang sedap lah. Tak menyesal aku ambil. Boleh nak minta coklat lebih ni kali. Sedap. Dia punya crunchy tu. Dia full cheese. Lepas tu ni coklat ni. Ni keliling ni. Dia celup coklat. Dah kering dah lah. Dia dah serap kan. Oh my god. Pada yang duduk kat area Lostak. Yang ni dekat Tamawira.
dekat tepi jalan, dekat deret-deret apa ni sate tu. Ada dia tulis, aku tak ingat tulis apa, tapi con cheese something like that lah, aku tak ingat. Tapi yang ni lah memang dia je yang jual ni. Harga pun patutan. Yang ni aku boleh habiskan. Yang tadi tu ambil masa sikit lah. Ni pun ambil masa juga. Sebab portion dia banyak, besar. Sedap. Lepas sikit dan akak tu guna panas-panas, jadi dia tak lemau lah. Dia bukannya macam dia goreng, lepas tu letak display kan, seorang main dia ambil tu bagi kan, tak. Ni berita order baru dia ambil goreng. Oh, dah fresh kan. Aku banyak kali lah nak try, nak apa orang kata, nak berhenti beli, tapi selalu terajak. Oh, full cheese chocolate. Kulit dah saja pun dah sedap. Sebab dia combine dengan ni kan, combination antara tepung ni, duh ni, dengan coklat dia. Oh my god, sedap. Patutnya aku bagi adik-adik aku makan sama ni. Sebab banyak. Bukan tak sedap. Sedap. Tapi banyak. Lain kali aku nak buat full review, aku akan potong. Kalau apa-apa portion yang besar, yang banyak, aku akan potong half lah. Tak ambil maziah kan. Sayang. Simpan. Ini aku tak boleh share. Ini aku nak simpan. Aku nak makan semua. So, sekian dulu full review aku. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Mungkin once dalam 2-3 minggu ni, mungkin aku akan buat kembali aku punya vlog motor. Tengok macam mana keadaan, kalau keadaan mengizinkan. Kalau aku ada masa sikit nak ride, dah lama tak ride. Okay, jangan lupa subscribe, like, subscribe ke channel aku, Intan Azmi. And until next video, Assalamualaikum.